Dilempar dari kan ini jelek. Beli minuman dulu, Fred. Oh, Mbak. Mbak yang manis-manis, Mbak. Manis semua, fresh, Ti. Anggur. Apa kue? Nah, kue, nah, kue. Nah, Markisa. Kopi mau ya? Kopi. Ya, baca banget fresh di madu. Susu ya. Oh, susu. Oh, iya iya Mbak, tiru susu. Mbak, tiru. Ini bujang, kalau bujang milih susu. Sukro, Mbak Sukro. Berarti lanang cukup gue langsung ngeram. Iya, cocok. Sukro, Brad. Halo teman-teman semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini saya lagi berada di Dreamland ya, Fred. Tadi pagi habis pas ya, ujian pas. Ini penilaian kelas 9. Tinggal 4 kelas. Untuk yang laki-laki di belah sana di kolam oval. Sedangkan yang perempuan di kolam yang lebar. Dekat patung lumba-lumba. Hari ini nanti penilaian gaya dada dengan gaya bebas. Mudah-mudahan semuanya bisa.
Oke ya, ikuti kegiatan saya hari ini. Ini bersama Pak Agung Widodo, guru matematik, bro. Guru matematik tapi belajar untuk mengajari renang. Ikuti ya kegiatan kami hari ini. Go cepat. Oke, untuk latihannya sudah selesai, tinggal nanti penilaian. Untuk penilaian dari ujung sana nanti menggunakan gaya bebas, lalu di tengah berganti gaya menggunakan gaya katak. Dari pengamatan tadi pas latihan sih, insya Allah semuanya bisa, walaupun mungkin gerakannya belum sempurna lah, Prit. Paling tidak di pembelajaran dari kelas 7, kelas 8, kelas 9 ya, berkelanjutan harapannya selesai dari SMP Negeri 1 Lumbir, paling tidak mengenal dan bisa dua gaya, yaitu gaya bebas dan gaya katak. Oke ya, bro, tinggal penilaian.
Oke, upgrade untuk penilaian di kolam bawah, di kolam yang oval. Oke ya, kita meluncur ke sana. Oke ya, semuanya udah selesai, udah pada ganti, udah pada mandi, udah cantik-cantik kembali. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan saya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.